di luar ini. Soalnya satu bulan Coach di Jakarta, kita tidak akan bertemu lama, Coach. Ya, ya pasti, pasti. Tapi Coach, di apa website PT LIB itu jadwal pekan kedua tuh nggak terlihat loh, Coach. Tadi kita coba melihat, tidak terlihat jadwalnya. Apakah ini tanda-tanda baik apa tanda-tanda tidak baik, Coach? Dia kirim. Tapi surat masih dikirim ke Bali United seperti apa, Coach? Ada 6 pihak tandingan. Saya yang puan dari manajemen. Manajemen kirim ke saya. Ada 6 pihak tandingan, kita sudah main satu, lawan Kediri. Ada 5 lagi. Tapi semua tidak ada yang stadium. Iya, lokasi ya. Lokasi tidak ada. Tapi saya tahu kita main di Tangerang. Indomilk. Di Sita Tangerang. Ya. Coach satu persatu, Coach. Coach melihat, Persib kan Coach sudah melihat dia main. Penilaian Coach tentang Persib sama Persita seperti apa, Coach? Ini... Kita sudah main di Piala Menpora lawan Persib Bandung. Kita sudah main yang pertandingan di fase grup Piala Menpora, kita tahu Persib yang tim bagus, tim kuat. Dia pasti setelah Piala Menpora juga perbaikin tim. Betul, ada Coach. Yang pemain baru datang sana, yang lokal sama asing. Kita di sini juga situasi yang sama. Kita setelah Piala Menpora mau perbaikin tim juga. Pemain lokal banyak dan ada pemain asing. Ya. Kalau Persita sendiri, Coach? Sampai mengalahkan Persipura. Sama. Kita, nonton kan kemarin. Kita main juga lawan dua-dua kita main. Yeah. Persib Bandung sama dua-dua kita seri ya. Dua pertandingan kita seri. Pasuh. Kita seri. Terus kita ya, tahu dua-dua ini. Saya cuma pikir yang Persib belum pemain asing. Iya. Yeah. Belum ada yang lengkap. Ha? Betul. Cuma ini ada. Tapi mudah-mudahan semua tim ya harus ada. Kalau Borneo, PS Tira, Coach? Level liga harus bagus lagi. Kalau Borneo dan PS Tira, Coach? Saya cuma nonton ya. Nonton. Coach sudah nonton kan mereka? Cuma nonton. Belum main tahun ini, tapi cuma nonton. PS Tira situasi yang sama. Mungkin main yang Ciro aja. Iya, Coach. Yang pemain asing lain, saya tidak tahu kenapa belum belum ada, datang mungkin. Belum ada. Belum vaksin kan ya, Coach? Mungkin belum vaksin. Mungkin. Vaksin ya tidak mudah buat dapat. Tapi mudah-mudahan ya cepat. Cepat semua tim harus komplit. Kualitas liga lebih bagus. Coach, kalau status Ruben setelah kemarin coach sudah lihat 2 hari, 3 hari. Ya. Hanya diikut coach ya, dibawa juga ke Jakarta? Dia ikut sama tim. Dia ikut sama tim, tapi sekarang keputusan ada dari manajemen. Tapi dia sudah ikut 3 latihan. Menurut saya sudah cukup. Buat lihat dia sudah cukup. Bagaimana coach menilai dia? Ya, kita tunggu dari manajemen baru dia kasih tahu dia Oke coach, yang terakhir mungkin harapan coach untuk fans walaupun tetap nonton dari rumah seperti apa coach, satu bulan coach ada di Jakarta, ada 5 pertandingan coach akan menghadapi di sana coach. Ya, yang paling penting tidak ada yang supporter datang ke stadion. Ini yang coach. Paling penting buat liga tetap yang jalan, terus mereka juga bisa nikmati di rumah, lebih bagus di rumah daripada tidak ada liga sama sekali. Saya pikir yang supporter, saya tahu orang Indonesia bukan yang dari Bali United saja, tapi seluruh Indonesia fanatik. Yeah. Pasti dia mau ke stadium. Tapi sekarang tidak bisa, tidak boleh. Mudah-mudahan ke depan mungkin yang sudah vaksin, berapa persen dari stadium bisa. Tapi ini kita harus tunggu dari PSSI dulu. Kita harus jalan dulu tanpa penonton. Meskipun pasti pemain mau main sama penonton. Ya, kita mau lihat stadion tidak ada orang, tapi yang penting juga pemain dia mau main. Dia sudah tunggu 1 tahun setengah, terus lebih bagus dia konsentrasi meskipun tanpa penonton. Oke, Coach. Siap, Coach. Terima kasih banyak, Coach. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!